uang bulanan guys dari suami. Alhamdulillah bumbunya sudah aku masak ya, kotaknya sudah terbuka, terus kita masukkan uangnya, kita pencet sini. Requestan dia teman-teman, masak seafood tumpah teman-teman. Di sini tuh bumbunya sudah aku masak ya, sama ini ada jagungnya kita rebus dulu sampai matang. Terus di sini seafoodnya itu aku ada cumi, ada kerang, ya kan? Aku jadikan satu. Terus ada scallop, terus ada udang, ada bakso teman-teman. Saka ada daun bawang. Ya. Masukin semuanya teman-teman. Ini aku masukkan semuanya seafoodnya. Nanti terakhir baru kita kasih telur. Ya, mau kasih
uang bulanan, guys, dari suami. Alhamdulillah. Sesuk nggo badan, nggo golek bakso. Di bulanan tuh, guys. Kayak tablet ya, Pi ya. Besar ya. Cuma kan merek para kejutaan tapi tipisnya no? Belakangnya jajal jelok. Oh, berarti sini ini ada ikinnya ya, Mas ya. Tapi nak dibuka layarnya langsung iku, Mas. Apa? Menyentuh bareng tak? Dibuka. Buka ya, senyorat senyiki. Oh, senyiki mati, nasi dibuka. Oh, badan HP-nya anyar. Pirang dina ora iso turu iki wengi. Pirang dina, Mas? Hati-hati ya. Aku lagi nunggu Mbak Vera teko. Dia datang, teman-teman. Bye-bye. Lanjut, teman-teman. Sekarang aku mau buang sampah ke bawah ya. Sekalian aku tuh mau mampir ke 7-Eleven. Hari ini aku tuh mau nabung, teman-teman. Hasil jerih payah aku. Hari ini tuh aku gajian, teman-teman. Ini tuh aku mau tabung 19.000 uang Taiwan ya. Berhubung sekarang itu kursnya itu lagi turun drastis, lagi anjlok, jadi aku tuh mau dikirim itu sayang banget lah. Terus aku tuh mau tak pikir, tak tabung aja di sini dulu, nunggu sampai kursnya itu sudah kembali normal, teman-teman. Jadi ini aku tuh nanti mau tak tabung ya, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 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
aku di sini. Biar aku juga di sini tuh punya pegangan. Kalau ada apa-apa di sini tuh aku tuh tidak bukan tangan kosong ya, ada pegangan, teman-teman. Terus nungguin krusnya juga kembali normal. Kalau sudah kembali normal baru kita kirim ke Indonesia biar tidak terlalu rugi banyak banget gitu, teman-teman. Enggak usah terlalu lama ya, teman-teman. Mari kita langsung ke 7-Eleven. Teman-teman, ini aku habis buang sampah ya. Terus aku tuh mau nyetor, mau menyimpan uang gaji aku, bulanan aku. Ini aku sekarang sudah sampai di 7 dan ini aku sudah di depan mesin iPhone. Mesinnya ya, teman-teman. Ini mesinnya. Ini tata caranya buat kalian yang mau menabung di mesin iPhone. Pertama-tama kita masukkan ini ATM-nya. Terus kita masukkan PIN. Pencet enter. Kita pilih box nomor 3 ya. Terus kita pilih sesuai nomor rekening. Kita pencet ya. Kotaknya sudah terbuka, terus kita masukkan uangnya. Kita pencet sini. Kotaknya sudah tertutup. Kita nunggu ya sebentar. Ini 19.000 ya. Yang masuk itu 18.985. Kita tunggu sebentar, teman-teman.
Oke, teman-teman, terima kasih ya buat kalian semuanya. Sampai di sini dulu video aku kali ini. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, teman-teman.